Halo semua, kita akan membahas salah satu permasalahan dalam pendidikan Indonesia yang menuai pro dan kontra. Menurut saya, full day school dapat merugikan siswa, seperti tidur siswa yang tidak teratur maupun kurangnya quality time bersama keluarga ataupun refreshing. Waktu yang digunakan untuk refreshing menjadi waktu untuk mengerjakan tugas siswa. Hal ini membuat siswa berkemungkinan besar mengalami stres karena sedikitnya waktu untuk refreshing. Dan tidak terkadang siswa di kelas untuk menambah jam tidur yang digunakan untuk mengerjakan tugas. Masih banyak lagi kekurangannya, tapi ada juga kelebihannya, seperti materi yang disampaikan lebih dalam, dan juga orang tua tidak cemas akan anaknya yang pulang terlalu sore. Oleh karena itu, menurut saya full day school harus dikaji ulang. Sampai di sini saja penjelasannya. Terima kasih, sampai jumpa.